Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekali-sekali ngulik motor yang kecil-kecil. Kali ini gue mau liput, gue mau ngoprek, dan gue mau test ride Mini Trail. Langsung aja gue gak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Pantau. Serius banget nih abang kita ini. Lagi ngapain sih bang? Ini lagi lelah mesin, ganti kertas. Ini udah. Mana dia kerasnya? Kok kecil banget sih? Iya, punya motor kecil, motor mini. Emang motornya apa? Mini Trail. Oh, jadi motornya kecil, Mini Trail. Jeroannya kecil. Lihat, ini gak boleh? Mantap nih, kali-kali kita ngebahas yang kecil-kecil, ya gak? Ini ada banyak di sini nih. Bang, dengan bang siapa sih? Dengan Nofri. Bang Nofri, dipanggil apa nih biar pada enak? Biasanya orang pada panggil Nofri, cukup gitu. Nofri gitu ya? Kalau ini manggilnya Bang Nop aja ya, biar enaknya. Iya, silakan. Apa gitu ya? Alamat di mana nih, alamat? Alamat di TBC Matupang Raya. Ih, cakep. Ujung kan ya? Iya. Pas putaran ya? Iya, benar. Rancu Indah. Cakep. Ada nomor telepon nggak, kalau boleh tahu? Ada. 0857-818-33336. Boleh sekali lagi kan ya? Kali aja dia kurang mudong? Ya. 0857-818-33336. Tiganya 4 kali. Cakep. Tiganya 4 kali? 4 kali. Tiganya 4 kali? Iya. Udah, ya sekarang kita lihat. Ini sekarang mau diapain? Mau dirakit, diterapin, langsung naik ke motornya. Oh, mau langsung dinaikin? Iya. Ini apa nih? Ini namanya blok seher. Bloknya? Iya. Ya, blok coba dong, ini pegang dong. Boris ini kecil banget, karena ini emang motor mini, jadi mini trail. Ini lu lihat ya, kagak ada blok tuh sekepelan tangan gue. Ini lu lihat, ini kan di sini kan. Lu lihat, kecil kan? Jadi kagak ada yang namanya blok sekecil ini. Nah, ini kenyataan ada di tangan gue kecil. Ya. Ini kerja di Bang Nop nih. Ini dia nih. Nah, oke, Bang, lanjut, Bang. Ini apa nih, karbu? Iya, karbu. Oh, jeroannya gimana? Nah, simpel. Oh. Cuma pelampung, sama spuyer satu. Spuyer? Iya. Pilotnya? Pilotnya nggak ada, dia cuma spuyer aja. Spuyer doang? Iya. Oh, Boris, lihat tuh, cuma spuyer doang tuh. Ini kan lo lihat kan? Tuh, cuma spuyer doang, jadi nggak ada pilotnya, tapi ini motor tetap bengis. Oke, Kang. Itu apaan, Kang? Koil? Koil, ini udah rusak nih. Hah? Rusak? Udah hancur. Mana lihat? Nah. Ya, ganti baru dong. Iya, gantinya ini. Ada? Nih. Ada. Oh, nah, ini barunya nih, itu Boris. Perbedaannya tuh, ini tuh udah lihat. Hancur. Tuh lihat tuh. Sudah hancur ya. Lihat ya, tuh lihat tuh. Coba Kang tunjukin Kang, yang hancur yang mana Kang? Yang ini. Tuh hancur tuh. Mana Kang, kalau ini yang baru. Ya, udah. Ini yang bagus koilnya? Iya, yang bagus, Aipu.
gua denger. Kalau ini yang standar. Ya standaran. Ini yang bagusnya nih. Iya. Ya udah pasang, Kang. Siap. Gila motor kecil aja jeroannya ya. Ini kita belum bicara racing nih, Boris. Ntar kapan-kapan gua bahas juga sama si abang ini. Kita bahas. Spek. Ada mini GP-nya? Ada. Mini GP standar, mini GP balapnya juga ntar kita lihat. Ya. Ntar yang akan datang, biar banyak kontennya. Tariknya apa kemana? Di rem apa kemana? Gak usah, ditarik aja lah. Tarik. Sampai habis. Seru. Seru, ternyata gak gampang ya. Kita dudukin. Kita cobain. Ini kuat ini, Kak. Kami berapa kilo? Kami 80 kilo, ya. Berat gue cuma 40. Kuat. Ini metik. Standaran tapi cukupan, Matic 50 cc Kang ya, seru ya, rock and roll, si Jidan motor, Jidan motor, ini orang ini, mantap. Nanti ada nomor telepon langsung di kontak aja, ya. Oke, lama-lama kita bahas lainnya. Bro, makasih banyak, thank you.